Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya pada sore ya. Ini habis maghrib, langsung dari rumah makan Raos Seco. Ini di parkiran depan teman-teman, karena pada hari ini kedatangan unit spesial ini. Kenapa unit ini spesial? Nah, ini adalah unit Pandawa 87 bis pariwisata yang sudah ngelen akap atau antar kota, antar provinsi, bis dari Jakarta tujuan Banyuwangi teman-teman. Nah, ini unit ini adalah unit ultra high deck yang sangat spesial sekali teman-teman. Kenapa spesial? Nah, ini karena unit ini adalah unit kelahiran pertama ya, dalam tanda kutip kelahiran pertama ultra high deck. Nah, ini nggak tahu kenapa ini kalau dari Adiputro bis-bis pertama yang dirilis ini pada 87 yang pertama kali mencicipinya dalam tanda kutip teman-teman. Nah, ini ultra high deck tertua di Indonesia. Nah, ini Pandawa 87 yang memilikinya. Wah, luar biasa ini. Yes. Nah, iklan lewat. Oke. Nah, ini ada Mas SR ini di sini. Piye, Mas? Ketemu ultra high deck ini piye, Mas? Pesannya piye? Mewah sekali, luar biasa. Karena pertama ada tadi pameran langsung di Pandawa Mbahnya UHD yang ada sekarang itu ya. Oke, nah ini Mbah-Mbah ya berarti ya. Oke teman-teman, dilanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini dalam tanda kutip tadi ya, ini cikal bakal atau anak lahiran pertama UHD pertama yang beredar di Indonesia ya, ini bisnya. Bis dulu di pameran. Nah, ini langsung dibeli oleh PO Pandawa 87. Ini PO Pandawa 87 ini luar biasa loh teman-teman, karena bisa mencicipi unit yang sangat spesial dari Adiputro. Nah, ini selain UHD ini juga ada juga slipernya, sleeper dari Adiputro, yaitu Dream Coach-nya juga pertama kali yang merilis juga PO Pandawa 87. Jadi PO Pandawa 87 ini adalah satu perusahaan otobus yang kalau boleh dibilang sangat luar biasa sekali. Oke, nah ini lanjut untuk bis ini sendiri menggunakan sasis termahal kedua yang beredar di Indonesia, yaitu Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Nah, ini salah satu unit tronton teman-teman. Nah, ini sebenarnya unit, kalau bis ini bukan tronton ya teman-teman, ini sama-sama triple axle. Nah, kalau bis ini biasa disebut trintin. Nah, seperti itu, emang seperti itu teman-teman. Kalau tronton itu buat truk, nah kalau bis trintin. Nah, luar biasanya PO Pandawa 87 ini memiliki unit ini. Nah, ini untuk konfigurasi seatnya ini sama kayak ultra high deck, sekitar 34 seat. Oke teman-teman, unit Pandawa 87 ini ngelen perdana dari barat ini teman-teman. Nah, ini perdana dari barat bis ultra high deck. Nah, kita agak jalan ke sini ya, karena ini nanti buat parkir laju prima. Nah, ini di sini rame nih ra karuan. Luar biasa ini Pandawa 87. Ini memang spesial teman-teman, karena ini apa ya, dalam tanda kutip itu sampel ya teman-teman, sampel UHD. Jadi dibikinnya pun sangat luar biasa sekali. Ini masih bentuk aslinya, ini keren. Ini kayak sama kayak ano ya, tinggi-tingginya pun sama.
Cuma ini seatnya tadi terlihat ada TV-nya, ada audio on demand. Terus keren ini. Nah ini ada iklan lagi teman-teman. Nah iklan lewat. Oke, nah ini bagi kalian teman-teman yang mau perjalanan dari Jakarta, terutama Pasar Kemis ya, Tangerang, Poris. Nah ini nanti kalian bisa mencoba unit PO Pandawa 87 ini, dari Jakarta tujuan Banyuwangi, tujuan akhirnya Banyuwangi. Kalian bisa coba unitnya. Untuk harga tiketnya bervariasi teman-teman. Terakhir berapa sih? Tergantung jauh dekatnya. Nah ini pokoknya di video saya yang sebelumnya Pandawa itu ada tarif-tarifnya, saya sudah lupa. Oke, nah ini di sini juga ada Laju Prima yang sudah parkir banyak sekali unit di sini. Oke teman-teman, biasanya ini ada dua unit ya, ada yang jurusan Jakarta Surabaya, ada pula yang dari Surabaya ke Jakarta, tapi ini belum masuk. Biasanya kelasnya kelas sleeper kelas. Nah ini belum masuk, yang masuk baru ini. Oh ya, ini untuk servis dari Pandawa 87 memang dibedakan teman-teman, karena VIP kelasnya, jadi servisnya berada di belakang unit Pandawa 87 ini. Jadi nggak campur ya sama PO-PO lain seperti Laju Prima dan Murni Jaya, seperti itu. Jadi kalau kelasnya Pandawa 87 emang dibedakan kelas VIP. Satu unit Murni Jaya bersiap masuk. Oke teman-teman, nah ini vlog ini kita tutup dulu sampai di sini teman-teman, karena ini nungguin seat kelasnya belum masuk atau kelas sleepernya belum masuk. Nah, baru ada satu unit ini, kelas super eksekutif. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog ini. Tetap sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.